Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, sekarang kita lagi di jalan. Mau kemana? Ke hotel Pullman Ciawi. Ciawi. Mau ke puncak tapi gak macet-macetan, ke Pullman Ciawi. Betul, karena turun tol langsung Pullman Ciawi guys. Gak perlu naik-naik lagi ke atas. Udah gitu kalian jangan ragukan udaranya, jangan ragukan cuacanya. Karena di sana tetap dingin guys, ya gak? Iya, kan orang bilang kalau belum naik tuh gak dingin lah. Pokoknya dinginnya gak kaleng-kaleng di sana. Betul, oke. Ikutin kegiatan kita selama di Pullman Ciawi. Guys, ada hal lucu. Jadi sebenarnya kita sebelum mau ke Pullman itu kita mau naruh kucing kita di pet shopnya dia, langganannya dia, mau diinepin. Kucingnya ketinggalan. Enggak, kucingnya enggak ketinggalan, guys. Cuma kucingnya masih ke bawah dan kita udah keburu masuk tol. Apa? Sekarang kita mau keluar tol lagi, kita mau ke pet shopnya. Ya. Kirain kucingnya mau dibawa ke puncak. Awah. Lala dia belok, lala dia masuk tol. Ada satu motor. Kucing-kucingnya. Kita udah sampai di mana? Pullman Ciawi. Pullman Ciawi. Cepet kan? Turun tol, langsung sampai. Betul banget. Ini guys, tuh view-nya. Jangan ditarik sayang. Lobby-nya aja keren banget guys. Aku juga keren. Mama aku keren kan? Iya. Adek keren banget ya. Cantik banget. Hai ya. Hai guys, gitu. Tuh, adek. Alia. Alia. Hai guys, aku lagi Pullman Ciawi. Oke guys, pokoknya ikutin kita terus. Sekarang kita mau check-in di villanya dan naik mobil golf dulu guys, karena tempatnya berbeda dengan hotelnya. Jadi agak jauhan dikit, jadi kita naik mobil golf. Tuh anak-anak aja udah heboh banget dengan mobil golf. Are you happy? Happy. Happy. Hi kids. Oke, kita ke room sekarang. Ke villa. Ya. Sekarang kita naik mobil golfnya. Halo. Kakak mau main golf? Aku mau main sekarang aja. Kamu main sekarang? Iya. Oke. Aku mau lebih jago emang. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Salam kenal ya, ini Om Dani. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di villanya. Dan ini kita villa 2 bedroom. Namanya villa Meranti. Bukan merantau ya? Ini kayak merantau kok.
kita yang merantau. Kita lagi kabur dari Jakarta karena Jakarta polusinya lagi jelek katanya. Jadi ya sudah, kita mau menghirup udara yang segar sekali di Ciawi ini. Oke, mau kita masuk. Oke. Okay. Ini di kartunya di area. Ya. Oke. Okay. Buka. Assalamualaikum. Oke, guys. Nah, ini sekarang living room-nya dan ini gabung sama kayak kitchen bersih gitu. Sebenarnya nggak bisa dibilang kitchen juga, tapi ada island-nya. Dan ini ada kue dan ada tulisannya Happy Staycation. Terus gitu ada kartu ucapan juga. Tuh, ada kartu ucapan juga dari asisten villa manajernya. Terima kasih. Ada buah-buahan, ada kue-kuean juga. Terus gitu lengkap banget. Ini yang aku suka dari Pullman Ciawi. Mungkin di seluruh Pullman kali ya. Dia tuh kopinya tuh lengkap kayak gini tempatnya. Terus Nespresso. Ini enak banget, guys. Kalian tinggal pilih mau mana aja. Oke. Terus begitu nyaman banget. Terus begitu juga disediain TV buat anak-anak, tenda-tendaan, ada buku-buku juga. Nih, kalau kalian misalnya ada buku juga tuh khusus buat anak-anak, ya gak sih? Jadi anak-anak tuh bisa staycation sambil baca buku, jadi gak gadget-gadget terus, ya gak sih? Kita lihat keluar yuk. Tulisan lokal tuh pun menciawi juga. Tuh. Oke, kita keluar, kita lihat view luar. Enak banget kan guys suasananya, hutan-hutan, oksigen yang banyak, yang bersih. Seger, pokoknya seger. Kita bisa nongkrong-nongkrong di sini juga. Mantap lah pokoknya. Pullman Ciawi, top. Sekarang kita ngelihat ke kamar-kamarnya. Oke. Okay? Check it out. Nah, oke, guys. Ini di lorongnya aja ada kulkas, dan itu juga ada microwave. Jadi kita bisa ngeliatin makanan, ada sofa juga. Dan ini kita yang pertama ya. Yang pertama ada kamar mandi kecil di sini. Ada showernya, semua komplit juga. Amenitiesnya juga komplit banget. Ada sabun, ada hand sanitizer, body lotion, pokoknya komplit banget. Oke. Sekarang kita masuk ke kamar yang pertama. Ini yang kamar isinya twin bedroom. Tapi kita tambah extra bed, guys. Nah, tuh twinnya aja tuh gede banget, guys. Ini bisa buat berdua. Tuh gede banget. Keren. Nah, terus ini juga bisa buka. Nah, ini nggak ada balkonnya ya guys, tapi bisa dibuka dan bisa menghirup udara luar juga. Pokoknya enak banget. Oke, kita tutup lagi. Sekarang kita mau ngelihat kamar utama. Come on. Nah guys, sekarang ini kamar utamanya. Nah, kita masuk ke tempat tidur dulu deh. Come on, sini. Ini nyaman banget. Sini masuk. Tuh. Tempat tidur nyaman banget. Terus udah gitu ada sofanya juga. Terus TV-nya juga gede banget. Pokoknya nyaman banget deh guys. Terus udah gitu ini juga ada balkonnya. Ini juga ada
sofanya juga, ada kursinya juga, ada jemuran juga. Terus begitu juga kita bisa ngelihat pepohon. Dan emang udaranya bersih banget, guys. Itu yang kita perlu, oksigen yang bersih sekali. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Yuk. Sekarang kita lihat walking closetnya dulu. Come on. Oke. Nih, ini walking closetnya tuh gede banget loh. Banyak banget partisi-partisi yang bisa buat simpan-simpan sepatu. Ada setrikaan juga, ada tempatnya juga. Ini bisa buat taruh koper. Ini gantungan-gantungan juga. Lalu satu, ada rahasia karena kita nggak pernah hidup di sini. Nah, tembak-tembakan. Wah, 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 wah. Oke, kita tutup lagi deh. Ketahuan deh. Sekarang kita masuk ke kamar mandi. Dan ini kamar mandi yang ternyaman yang pernah aku datengin. Di sini toiletnya. Dan aku paling seneng sama kamar mandi kalau misalnya wastafelnya tuh ada dua. Jadi nggak perlu rebutan ya, guys. Kamu bisa di sini, aku bisa di sini. Nggak perlu rebutan untuk gosok gigi dan buru-buru segala macam. Ini ada bathtubnya dan ini kesukaannya anak-anak nih, guys. Anak-anaknya langsung nyebur pastinya, ya nggak sih? Kita kesini lagi. Nggak cuma ada bathtub, ada showernya juga. Kamu aja nih masuk. Kita lihat shower. Nah, kalau hotel bintang 5 tuh emang amenitiesnya tuh nggak pernah failed ya. Itu udah nyediain shower gel, shampoo, conditioner, dan jadi kalau kita nggak bawa apapun ya udah pasti ada semua.